Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budi Setiawan di channel Bolosan Kru, mancing manapun saya suka. Kali ini saya sudah berada di desa Kuwati atau Banjarwati, Paciran Lamongan. Ya, rencananya saya mau casting ngoyor. Ini sekitar jam 3, ya 3 lebih sedikit lah. Ini air masih tinggi. Nah, itu bisa dilihat sebelah sana air masih tinggi dan sudah terlihat ombaknya menggulung-gulung ya. Nanti kita ini jalan ngoyor ke sana, kemudian ada karang pelapa. Kita nanti uncalnya di sebelah utaranya karang ya. Sayang sekali ini airnya masih tinggi sekali dan ombaknya juga sangat tinggi. Ya, oke, bisa saja kalau begitu saya mau prepare dulu ya. Semoga trip kali ini dapat banyak hasil, oke. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa segera subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa juga ditonton video saya. Sampai selesai. Nanti kita jumpa lagi di lokasi ya di sana. Tetap di Bolosan Kru, manji kemanapun. Oke ya, ini kita sudah sampai di spot ya. Seperti biasa, ombak angin. Nah, ini saya pakai kerang. Kalau nggak salah 7 atau 8 gram ya, agak besar ini. Oke, kita coba pakai kerang besar ya, semoga hasilnya juga lebih besar ya. Sayang lah, ini ombaknya gulung-gulung sekali nih ya. Oke, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Airnya kalau terlalu bening juga kurang bagus ya. Biasanya kalau terlalu bening yang makan kebanyakan toying. Ya, sudah kena nyangkut. Belum apa-apa sudah nyangkut ya. Oke ya, ini kita ganti pakai kerang yang lebih kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, strike. Oke ya. Oke, ini mengawali strike ya. Tadi sempat strike tapi mojol. Ini alhamdulillah naik ikannya, dapat kerapu zebra atau kerapu jerapah maksud saya. Oke, mantap. Kita lanjut, kita cari lagi. Oke, strike. Oke. Strike kedua ya. Ini strike kedua pada sore hari ini. Size-nya lumayan. Oke, kita ambil, kita lanjutkan lagi. Oke, aduh, ya ini strike ketiga, malah strike kerapu jelek. Kita lepas, kita cari lagi yang kerapu yang babon. Oke. Oke, strike. Oke, mantap ya. Ini strike ketiga.
dapat kerapu jerapah lagi. Saya goreng lah. Oke, mantap. Tutup. Oke. Ada ikannya. Semoga tidak lepas. Oke. Ya, benar sekali ada ikannya. Nah, untung masih terselamatkan. Ya, ini cukup besar ya. Dibawa masuk ke dalam batu. Tapi untung masih bisa diselamatkan ya. Saya angkat batunya, ikannya keluar. Oke, mantap. Kita cari lagi terus di Molusan Crew, mancing manapun suka-suka. Oke, strike. Oke, strike lagi ya. Ya, akhirnya dapat kerapu yang tidak kerapu jerapah. Saya ukurannya tidak terlalu besar ya, tapi saya goreng lah ini ya kalau di sini. Kalau seumpama di sana tidak terbenang jaring-jaring, insyaallah ya ikan besar-besar juga ke sini. Tapi setiap hari di sini itu sudah ada jaring. Jadi mungkin tinggal ikan-ikan yang segini saja. Oke, mantap ya, kita cari lagi. Oke, strike. Oke, cukup besar. Wuhui. Oke ya, ini track lagi kerapu jerapah, cukup besar ya dan sangat telak sekali ini kenanya. Alhamdulillah ya. Oke, mantap, kita cari lagi terus di Molusan Crew, mancing manapun suka-suka. Oke, track lagi. Astagfirullah. Dapat kerapu toying ya, kerapu hitam. Oke, meskipun ukurannya cukup besar, ini tetap kita lepas. Oke, track. Ikan apa ini? Sepertinya kecil sekali. Dapat ikan hias atau ikan pleter ya. Dapat ikan pleter. Ya, ukurannya lumayan, tapi kok jarang-jarang sekali ikan seperti ini mau nyambar umpan. Ya, oke, kita lepas ya karena gak enak juga mungkin dagingnya. Oke, strike. Oke. Lumayan ya. Ya. Strike lagi. Ya, size goreng lah, tapi nggak terlalu besar. Oke, mantap. Kita cari lagi. Oke, strike lagi. Oke, agak besar kali ini. Nah, kali ini agak besar.
Mantap. Ya, ya strike yang kesekian kali, alhamdulillah masih diberikan kerapu size goreng. Ya, kalau dikategorikan besar belum, tapi ini lumayan ya. Oke. Okay? Mantap, kita cari lagi. Oke, okay, strike agak besar. Oke. Okay. Mantap. Woo! Ya. Ya, ini cukup besar ini ya. Untuk size kerapu jerapah seperti ini sudah termasuk golongan yang besar ya. Oke. Okay. Kita lanjut. Kita cari lagi. Oke, okay, strike. Oke, okay, agak besar. Oke. Okay. Wih. Alhamdulillah. Ya. Strike lagi yang kesekian kali ya, cukup besar. Lumayan ya. Oke, okay, kita lanjut terhadap jembolasan kru macam mana pun suka-suka. Mantap. Oke, tumpil ya, strike tumpil kecil sekali ini. Jadi ya kita rilis saja. Nah, tapi kenanya telak sekali ini ya, masuk dalam mulut. Oke, kita lepas. Kita cari lagi, bismillah. Oke, strike. Dapat lagi ya. Ya, strike kerapu zebra ya, kerapu jerapah ya, kecil sekali ini, kita lepaskan saja, kita rilis maksudnya. Oke. Oke, strike. Oke. Wuhui. Nah, lumayan ya. Dapat strike lagi. Ya. Dapat strike lagi. Cukup besar ya, size goreng. Ya, enggak tahu ini tadi yang keberapa, pokoknya kita tambung saja. Oke, mantap, kita cari lagi. Oke, strike. Oke, strike lagi. Ya, strike yang kesekian kalinya ya. Ya, karena ini ukurannya terlalu kecil ya, kita lepaskan. Oke, kita lanjut. Oke, strike lagi. Oke, strike lagi. Mantap ya.
Trek lagi, Travel Super ya. Ini size idaman untuk digoreng. Oke, mantap. Kita lanjut, kita cari lagi. Ini kita sudah sampai di pinggir karena sudah maghrib ya. Ini sudah hampir maghrib. Sudah terlalu capek juga orangnya ya. Tadi baterai juga sudah habis ya. Dan ini hasil mancing kita pada hari ini ya. Yang ini yang ukuran cukup besar dan tidak mojel. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, jadi ini ada 17 ekor yang berhasil kita bawa pulang, yang berhasil kita naikkan. Ya, belum termasuk yang mojel sama yang lain-lain ya. Nah, tadi saya pakai crank ini ya. Ya, crank kecil ini. Kelihatan apa enggak ya? Saya tadi cuma pakai crank kecil ini. Ya, ini. Ini kalau enggak salah 3,8 gram. Beratnya ini warna hijau ya, untuk air jernih ya, karena tadi airnya terlalu jernih saya pakai warna gelap kurang efektif, akhirnya saya pakai warna hijau dan alhamdulillah luar biasa yang nyamber ya. Semoga video kita pada hari ini bisa menghibur teman-teman semua, dan untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa segera subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih, dan jangan lupa juga ditonton video saya yang lainnya. Nanti kita jumpa lagi di vlog selanjutnya. Terus timbulasan kru mancing manapun suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.